Halo teman-teman, selamat petang. Kembali lagi di channel saya, Lili Sundari. Nah, kali ini aku mau steam ikan kerapu atau sek panji untuk si bos. Nah, di sini ada ikan kerapu yang udah aku cuci. Cuci bersih ya. Di sini ada jahe yang aku iris korek api. Ini daun bawang yang sudah aku iris. Dan di sini ada kecap asin. Nah, gini caranya. Simple saja. Jahe ini kita tata di atas ikan. Ini. Nah, begini ya. Lalu kita steam. Steamnya kira-kira 10 menit itu sudah matang. Oke, see you next video. Nah, di sini aku tadi sudah merebus air. Kita masukkan ikan. Kita steam selama 10 menit. Nah, ikannya sudah matang, teman-teman. Aku kasih daun siram minyak panas. Lalu disiram kecap asin. Video saya, teman-teman, selamat mencoba.